terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi lagi. Peristiwa yang tidak sembarangan orang bisa melakukannya, hanya yang benar-benar super bisa melakukannya. Dialah Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, pengagung yang mulia, yang atas izin Allah dapat menempuh perjalanan panjang ini hanya dalam waktu semalam, bahkan tidak sampai semalam. Teman-teman, ada yang tahu nggak peristiwa yang sama Jun? Ya, tepat sekali. Peristiwa inilah yang dinamakan Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan perjalanan bagi Nabi Muhammad SAW yang diberangkatkan oleh Allah SWT dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa hingga kemudian diangkat ke Sidratul Muntaha. Peristiwa ini dimulai dari pembelaan bangsa-bangsa Nabi di samping Ka'bah untuk disucikan dengan air zam-zam yang mereka tidur sebelum berangkat ke Masjidil Aqsa yang terletak di Yerusalem, Palestina. Dalam perjalanannya, baginda Nabi Muhammad SAW ditemani oleh malaikat Jibril dengan Nabi Mirat. Ketika baginda Nabi sampai di Palestina, malaikat Jibril menurunkan baginda Nabi dan menyambatkan kendaraannya. Saat baginda Nabi masih mati, ternyata telah menunggu baginda Nabi berhasil untuk dinamis. Baginda pun bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah mereka?" "Mereka adalah saudara-saudaramu, Bani Nabi Ibrahimu." Akhirnya baginda Nabi mengimami mereka untuk melakukan sholat. Selesai sholat, mereka Jibril menawari baginda Nabi dengan dua jenis minuman, kamar dan tidur. Baginda Nabi ini sisi dan minuman. Hingga mereka Jibril berkata, "Kau telah memiliki kesetiaan." Kemudian mereka Jibril dan baginda Nabi melanjutkan perjalanan. Nah, selanjutnya akan kemana mereka Jibril dan Rasulullah? Perjalanan selanjutnya adalah naik ke Sidratul Muntaha yang terletak di atas langit ketujuh. Dikisahkan bahwa dalam perjalanannya baginda Nabi mengintai beberapa Nabi terdahulu. Di langit pertama berjumpa dengan Nabi Adam. Di langit kedua berjumpa dengan Nabi Isa dan Yahya. Di langit ketiga berjumpa dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat berjumpa dengan Nabi Idris. Di langit kelima berjumpa dengan Nabi Harun. Di langit keenam berjumpa dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Lalu sampailah baginda Nabi di Sidratul Muntaha. Di saat itulah baginda Nabi tidak lagi ditemani oleh malaikat Jibril. Karena kenapa? Karena malaikat Jibril tidak mampu, alias tidak memiliki kekuatan untuk masuk ke Sidratul Muntaha. Ketika baginda Nabi sampai di Sidratul Muntaha, baginda Nabi berucap, "Attahiyyatul mubarakatuh shalawatut thayyibatun lillah." Allahu akbar. "Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh." Nabi Muhammad menjawab kembali, "Assalamu alayka wa ala ibadillahi sholihin." Kemudian baginda Nabi menerima perintah dari Allah untuk memberitahukan umatnya agar melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari. Baginda pun menerima perintah tersebut dan turun dengan penuh ketaatan. Setibanya di langit sana, baginda Nabi menyampai Nabi Musa alaihissalam dan baginda ketaatan. "Apa yang kau telah dapatkan oleh yang lama? Aku telah mendapatkan perintah sholat 50 waktu dalam sehari. Kembalilah wahai Muhammad, mintalah keringanan, umatmu tidak akan mampu." Atas hal tersebut, baginda Nabi kembali menjumpai Allah. Itu minta keringanan. Allah pun mengabulkannya dan perintah sholat diturunkan menjadi 50 waktu dalam sehari. Singkat cerita baginda Nabi beberapa kali mengucap Allah semenjak keringanan. Dari 45, menjadi 40, menjadi 35, menjadi 30, begini
Gigi Krishna sampai akhirnya cinta selalu 25 waktu dalam sehari. Apa saja selalu waktu yang dikasih teman-teman? Subuh, asar, maghrib, isya. Teman-teman dan hadirin sekalian yang dirahmati Allah, demikianlah cerita-cerita tentang Isra Mi'raj Murad yang begitu agung, yang nanti kudu kita imani kebenarannya. Karena sampai kapanpun, maka manusia tidak akan dibanding dengan kekuasaan dan kebesaran Allah. Semoga kita dapat bersyukur sallallahu alaihi wasallam semakin bertambah. Sebelum saya akhiri, mungkin saya ingin berterima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.